Hai hai, assalamualaikum sahabat Ki. Ketemu lagi kita di channelnya Ki Jalan Jajan. Lagi jalan, pasti jajan. Otomatis. Oke sahabat, berhubung ini malam minggu, yuk cus kita malam mingguan. Kira-kira mau malam mingguan di mana ya kita? Oh iya, cari yang deket-deket rumah aja lah. Alun-alun Klaten. Nanti kita cari jajan-jajan di sekitaran sana aja ya. Oh iya, jangan lupa protokol kesehatannya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya sahabat, like dan komen, share juga boleh. Yuk kita mulai perjalanan kita. Yuk ikuti kita sahabat, dan berhubung kita lapar, jadi kita jajan dulu, baru kita jalan. Kita mau jajan di kampung kulinernya Klaten. Ini baru buka sekitar 2 bulan yang lalu. Yuk kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Nah, ini banyak sekali stand-standnya. Mau nyobain yang kayak gimana? Pengen makan yang kayak apa? Kita lihat-lihat dulu ya. Kita langsung tertuju ke Japanese dan Korean food. Kita masuk ke Koizuki. Cobain apa ya? Lihat-lihat dulu menunya. Oh iya, bayar pakai ShopeePay, ada cashbacknya 30% ini. Lumayan, ada spot fotonya juga. Nah, sambil nunggu makanan kita datang, kita bisa nikmati live musiknya di rooftop. Nah, di sana ada tempat yang bagus sih, cuman penuh, kita nggak bisa pindah deh. Ini dia, pesanan kita udah dateng. Kita pesennya onigiri beef long story sama yakisoba Tokyo stick. Kita cobain rasanya kayak apa ya, ala-ala Jepang atau ala-ala Korea gitu lah. Mantap. Kita cobain satunya lagi. Ini yang yakisoba Tokyo stick. Enak juga ternyata. Yang mau ngajak jalan temennya, gebetannya.